Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Budiarti, guru IPA dari SMP Islam Atira 1 Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sedang dan akan saya lakukan menyangkut pembelajaran diferensiasi. Selama 20 tahun saya menjadi seorang guru IPA, sampai saat ini masih saja ada anggapan bahwa IPA merupakan pelajaran yang sulit. Tidak hanya itu, beberapa siswa nampak kurang bersemangat ketika belajar IPA. Lain halnya ketika mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mereka sangat bersemangat. Inilah yang menggerakkan saya untuk mencoba mengajarkan IPA sesuai dengan minat dan bakat murid. Sebenarnya, sejak saya mengenal konsep pembelajaran diferensiasi, saya sudah coba menerapkan IPA dengan mengintegrasikan dengan seni, terutama untuk diferensiasi produk. Namun untuk diferensiasi proses, nampaknya agak sulit. Nah, untuk kurikulum saat ini, kita diuntungkan dengan adanya mata pelajaran pilihan, yaitu prakarya, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Saya berharap dengan mengintegrasikan IPA dan seni, murid-murid menjadi lebih bersemangat dan yang terpenting mereka dapat belajar dengan bahagia. Yang pertama, guru harus dapat benar-benar memetakan minat, bakat, serta gaya belajar murid. Kemudian yang kedua, guru harus dapat berkomunikasi dan bekerjasama yang baik dengan mata pelajaran PTMR. Dan yang ketiga, tentu saja membutuhkan dukungan dari pimpinan. Adapun aksi yang dilakukan, yang pertama adalah meninjau kembali hasil asesmen. Kemudian yang kedua, membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, lalu melakukan pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi. Berikut dokumentasi kegiatannya. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal tahun ajaran. Asesmen kognitif mengukur penguasaan konten materi pelajaran sehingga akan tergambar kesiapan belajar murid. Sedangkan asesmen non-kognitif akan menggambarkan minat, bakat, dan gaya belajar murid. Hasil asesmen kognitif menunjukkan bahwa sekitar 70% murid sudah menguasai materi IPA untuk fase C, dan sisanya sebanyak 30% memerlukan pengulangan konsep dasar materi IPA SD. Adapun hasil asesmen diagnostik non-kognitif diantaranya adalah 43,37% siswa memiliki gaya belajar visual, 38,55% audio, dan 18,08% kinestetik. Sedangkan untuk pemetaan minat dan bakat, sebanyak 20,48% memiliki minat dan bakat seni tari, 24,1% prakarya, 32,53% seni musik, dan 22,89% seni rupa. Setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda sesuai dengan kesiapan atau readiness, gaya belajar, serta minat dan bakatnya. Diferensiasi konten pada materi zat dan perubahannya dilakukan dengan cara guru memposting materi yang beragam pada Google Classroom. Beberapa murid ada yang memperoleh materi mendasar yang seharusnya mereka sudah kuasai ketika di SD, dan beberapa murid lainnya mempelajari materi yang memang seharusnya mereka dapatkan pada jenjang SMP. Selain itu, materi ditampilkan dengan cara yang beragam. Ada yang berupa artikel, media audio, media gambar berupa komik, dan ada pula media berupa video. Guru IPA dan prakarya berkolaborasi mengajarkan konsep zat dan perubahannya melalui kegiatan pembuatan puding buah. Melalui kegiatan ini, murid dapat menyaksikan secara langsung proses mencair, menguap, mengembun, dan membeku. Murid nampak sangat antusias dalam berdiskusi dan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Inilah contoh integrasi IPA dan seni tari pada materi zat dan perubahannya. Pada saat murid mempelajari materi pola lantai pada mata pelajaran seni tari, mereka sekaligus juga memperagakan gerak partikel yang menyusun benda padat, cair, dan gas. Susunan partikel pada benda padat sangat rapat, sementara pada benda cair agak renggang, dan pada benda gas jaraknya sangat renggang.
Integrasi IPA dan seni musik dapat berupa challenge, di mana siswa memilih lagu favoritnya, lalu mengganti lirik lagu dengan materi zat dan perubahannya. Belajar IPA melalui lagu sangat membantu murid dalam mengingat beberapa istilah IPA yang sulit. Guru IPA berkolaborasi dengan guru seni rupa untuk melakukan pembimbingan terhadap murid dalam membuat karya seni rupa dengan tema zat dan perubahannya. Pembimbingan dilakukan secara klasikal dan individual terkait teknik pembuatan karya maupun konten IPA yang terdapat dalam karya yang dibuat oleh murid. Senang. Sangat menyenangkan. Keren dan seru. Saya pikir ini dapat menginspirasi guru mata pelajaran lain dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, pembelajaran diferensiasi di mana mata pelajaran IPA diintegrasikan dengan mata pelajaran seni dapat berjalan dengan sangat baik. Pembelajaran seperti ini dapat menjadi wadah kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan segala potensi yang mereka miliki. Dan yang paling penting, konten materi dapat tercapai dengan maksimal. IPA terintegrasi seni. Oke, keren! Demikianlah pembelajaran diferensiasi di SMP Islam Atirah Makassar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.